Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk menghatam Al-Quran sebulan sekali. Bagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr, kata Rasulullah, "Iqra'hu fi syahr." Khatamkan Al-Quran dalam sebulan. Kata Abdullah bin Amr, "Ya Rasulullah, inni ajidu quwwa." Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan dalam 15 hari sekali. Abdullah bin Amr mengatakan, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Intinya di situ Rasulullah SAW menganjurkan umatnya supaya kalau bisa sebulan sekali khatam Quran. Demikian pula Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berusaha untuk menghafal Al-Quranul Karim. Berapa banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keistimewaan dan menghafal Al-Quran. Sebagaimana diantaranya hadis Nabi SAW, beliau bersabda, yuqal li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran pada hari kiamat nanti itu, iqra, bacalah, warattil kama kunta turattil fid dunya, dan tartilkan sebagaimana engkau dahulu di dunia mentartilkan, wartaqi, dan naiklah, fa inna manzilataka, karena tempatmu di surga, inda akhiri ayatin qara'taha, itu di sisi ayat terakhir yang engkau sudah hafal. Masya Allah.